Next, Santiago! Goal! Yang sangat mudah dengan olahraga. Diciptakan oleh Jack Santiago. Dengan melakukan salto tadi, membobol gawang Ansar Abdullah, Persebaya 2, PSM 1. Benar-benar eksklusif, Muslim. Tendangan. Ini adalah penampilan di semifinal di depan pendukung yang kebanyakan datang dari Gimpol. Pressure atau tekanan yang paling penting dalam partai semifinal kedua yang juga disebut sebagai big match pertama. Bagaimana kedua tim bisa keluar? Mereka menyatakan tekad untuk menghadapi PSM Tanjung Pandan di babak semifinal yang sesaat lagi bisa Anda saksikan. Jack Santiago, Mitra Olahraga, sebagaimana yang dikatakan kepada reporter ANTV, ya. Gol ini mengingatkan kita pada terjadinya gol Widodo Cahyono Putro ketika Indonesia berhadapan dengan Kuwait dengan tendangan saltonya, bedanya Widodo ketik. Jack Santiago sudah berusaha Jackson dengan menjatuhkan diri, tetapi Jackson tidak mampu tadi untuk menjangkau bola. Bukan pelanggaran olahraga, Jackson Tiago melewati Rodi Ririn dan disrot Jackson Tiago yang dituju. Kali ini Rodi Ririn tidak mau mengambil risiko apa pun langsung membuang bola. Jackson Tiago dan Rodi Ririn dalam pertandingan ini bak suami istri di olahraga, jadi saling sikut mengikut antara Rodi Ririn dan Jack Santiago, dan kartu kuning diberikan kepada Jack Santiago. Ini merupakan kartu kuning pertama Mitra Olahraga. Memang banyak cara yang dilakukan oleh seorang penyerang untuk merusak konsentrasi pengawalnya. Satu dari usaha menggunakan kontai adalah rambut moderat yang sangat tinggi dari Jack Santiago. Dan Mitra Olahraga Persebaya 2, PSM Tanjung Pandan 2. Sesaat lagi kita akan nantikan wawancara, tapi kita akan kembali ke studio.